Oh iya, mana kerupuknya ya? Oh, ini kerupuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Oke guys, pada pagi ini kita akan mereview ya apa yang dimasak oleh istri tercintaku. Oke guys ya, kita tunggu apa yang dimasaknya. Tapi saya tidak akan memperlihatkan bagaimana cara dia memasak, tapi itu nanti ada waktunya. Tapi hari ini kita akan melihat satu persatu apa yang disiapkan istri tercinta untuk keluarga tercintanya. Oke, nanti kita akan lihat dan kita akan review apa itu ya, apa namanya masakannya itu, dan nanti kita akan lihat menu sarapan keluarga Elang DM Family pagi ini guys. Jangan lupa guys ya, yang belum subscribe silakan subscribe dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Wah, ini masakan apa ya? Ada yang tahu? Nanti kita tanya-tanya istri ya. Ini masakan apa nih? Dan dibalut dengan apa? Enak tidak guys? Ya, ini ya penampakan dari dekat ya guys ya. Istriku, ini apa nih istriku? Masakan apa nih istriku? Tempe mendoan. Oh, tempe mendoan. Wah, ini lezat ini nanti kalau kita makan ini dengan sarapan dengan tempe mendoan. Nanti kita lihat lagi ya guys ya, yang lainnya. Wah, ini yang kedua. Sudah jadi juga sarapannya. Untuk jadi seorang ibu memang berat, saudaraku. Karena bangun harus pagi, apalagi istriku kan kerja. Jadi pagi hari sudah subuh dia setelah sholat subuh dan segera masak untuk sarapan keluarganya. Dan biasanya sarapan ini kalau dia buat banyak itu bisa dipakai atau dimakan untuk sampai siang. Wow, yang ini, oh kayaknya jadi telur nih. Apa istriku namanya nih istriku? Telur dadar. Wah, ini namanya telur dadar. Lihatlah, cabe, kemudian ada sayur-sayuran. Yang sayurnya pakai apa ya? Kacang panjang dan bawang bombay. Lezat ini, anak-anak pasti suka. Wah, kita akan lihat yang lainnya. Wah, ya. Ini mantap nih yang satunya nih. Kayaknya nggak perlu nanya istri, saya tahu ini. Ini namanya ayam goreng. Tapi nah, untuk tahu ayamnya ayam apa, mau tak mau saya harus tanya istri. Istriku, ini ayam apa nih? Ayam kampung atau ayam negeri nih? Ayam negeri. Oh, ayam negeri. Oh iya guys, biasanya istriku kadang membeli ayam kampung, kadang membeli ayam negeri, dan kadang juga membeli bebek. Tergantung selera lah ya, selera keluarga kan bervariasi. Dan biasanya istriku berbelanja seminggu sekali, itu dipakai untuk masak dalam seminggu. Maklum guys, kami kan keluarga suami istri kerja. Oke guys ya, kita lihat yang lain guys ya. Nah guys, sayurinnya guys sudah jadi guys. Wah, menu pagi ini sangat lezat. Lihat guys, kalau saya putar guys, guys, ini sayuran apa nih guys? Lihat ya, sampai melubar guys. Ini sayuran apa istriku? Kangkung. Tumis kangkung. Campur tauco. Wah, tumis kangkung campur tauco. Kalau kita lihat ada togenya, ada cabe, ya. Ini kalau dikasih udang, wah, tapi udangnya masih beku. Wow, udangnya masih beku. Ya, enggak apa-apa lah. Kan namanya juga sarapan. Ya, menu sarapan. Oke guys ya. Dan satu lagi ya, untuk ada makan satu lagi guys yang belum dilihat. Kita lihat ya guys ya. Nah, lihat guys. Ini masakan yang sudah dimasak istriku untuk sarapan. Gimana guys? Pada ngiler enggak guys? Ya. Nah, ini nih guys, satu lagi guys yang belum saya jelaskan. Ini tempe goreng guys. Jangan lupa ya. Siapa yang suka tempe? Silahkan komen di bawah. Oke ya,
Bagi yang suka telur dadar untuk sarapan, silakan komen di bawah. Bagi yang suka kangkung ca, ya, sebetulnya bisa divariasikan nanti nih. Kemudian suka tempe mendoan dan suka ayam goreng. Nah, ayam goreng ini kan bervariasi. Ada yang suka pahanya, ada yang suka dadanya, ada yang suka sayapnya. Kalau saya dulu suka dada karena banyak dagingnya, tapi lama-lama karena mulai merasa gigi tidak terlalu kuat untuk mengunyah, maka saya beralih ke paha. Oke guys ya, demikian guys menu sarapan kita pagi ini. Dan ada buah juga yang sudah disiapkan ya, nanti tinggal dikupas. Ada melon, ada pisang, dan enaknya memang makannya ditambah dengan kerupuk. Ayah, mana ya kerupuknya ya? Oh iya, mana kerupuknya ya? Oh, ini kerupuknya. Kerupuknya sebetulnya biasa kita goreng sendiri, bervariasi tergantung selera. Tapi kebetulan di rumah pagi ini ada kerupuk, ya. Ini kerupuk putih nih. Ini lazis, lezat, ya. Oke ya, guys ya. Oke. Ini. Oke, karena itu guys, saya tutup video singkat review makan pagi sarapan keluarga Elang DM Family pagi ini. Ya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like bagi yang suka dengan menu pagi ini, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.